see. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Oke, teman-teman semuanya, ya, untuk permulaan kita pasang body kit sini, ya. Ini kita mulai dengan kita pasang bumpernya yang belakang dulu lah, ya. Karena nggak ada koncone, renek temene, renek baturnya, ya, dipasang dewe biak-biak, ya. Bagaimana cara untuk pemasangannya? Saya rasa ini sangat sederhana, mudah, dan kita bisa lakukan di kendaraan kita masing-masing, ya. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita mulai video kita berikutnya, ya. Sebelumnya teman-teman semuanya, ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, untuk teman-teman sahabat 3R Channel, jangan lupa untuk like komennya, ya, karena kami tahap belajar. Jadi saran Anda, ya kan, nasihat Anda itu adalah sangat berarti bagi kami untuk pembelajaran kami. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe-nya, ya, agar Anda mendapatkan video-video gratis di dalam tutorial yang kami lakukan berikutnya. Yuk kita mulai dulu. Jangan lupa udut nih. Kadang-kadang sok lupa ini, ya teman-teman, ya. Ini loh, nah, ini kabel. Kalau kita posisi mundur itu dia akan bunyi tit 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 gitu, teman-teman, ya. Jadi jangan lupa untuk dicolokkan kembali. Sini jika ada ini, ya. Kalau sudah semuanya terpasang, kita angkat dulu, kita masukkan. Lalu kita pasang skrupnya. Ini ada skrup, ya teman-teman, ya, di sini sebelah kiri satu. Ini kiri apa kanan ini? Kiri. Oke, jangan ketat-ketat dulu, ya, agak longgar sedikit. Jadi nanti di saat kita adjust mudah. Setelah itu belah sini. Nah, itu lubangnya, ya. Pas, jos. Kita masukkan. Jangan jatuh, ya. Diam-diam saya masukkan pelan-pelan. Ya. Oke. Kita kencengkan dulu. Nah, ini kalau sudah skru murnya ini sudah terpasang dua, kanan dan kiri, ini udah ada agak enak ini, teman-teman, ya, enak. Nah, oke, tinggal kita pasang yang bagian sini. Oke, jos. Lalu ini, teman-teman, ya, bentar. Ininya ini. Nah, ini kita masukkan. Jos. Sampingnya lagi. Nah, samping sebelah sini, teman-teman, ya. Ini masih bleweh. Oke. Sudah, ya, teman-teman, ya. Ini udah kenceng, insyaallah. Tinggal kita pasang ininya, murnya ini. Nah, ini. Oke, untuk pemasangan murnya kita pasang mur dulu.
Oke, teman-teman ya. Lalu kita tutup kembali ini ya. Ini kanan kiri podo wae ya. Bisa dipasang kanan bisa. Kiri bisa. Podo wae. Lalu kita pasang ini kunci cair ini ya. Oke, gampang-gampang aja ini, semuanya bisa melakukan. Videonya agak dekatkan sini kameranya, biar teman-teman tahu cara pemasangannya ini. Ini kadang-kadang diceletekan kayak gini. Oke teman-teman ya, untuk pemasangannya skru semuanya sudah terpasang. Nah ini semuanya sampingnya kita lihat, nah, kan rapi sekali. Oke teman-teman ya, setelah itu nanti kita akan pasang bagian samping ya teman-teman ya. Nah, samping sana, dan barangnya juga sudah ready ini. Nah, ini samping kanan kiri, dan ini yang bagian depannya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. Buat ini ya, buat teman-teman yang mau pasang body kit samping kanan kiri depan dan belakang seperti yang ada di video ini, monggo merapat di tanding mulia berlokomotif. Videonya cara pemasangannya seperti ini.